Halo, selamat siang teman-teman, sahabatku. Oke, jumpa lagi di channel YouTube aku ya teman-teman. Hari ini aku juga dapat job servis motor Mio ya teman-teman, yang keluhannya tidak bisa di starter ya teman-teman. Oke, langsung aja simak cara aku mengerjakannya ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini akinya sudah cocok ternyata. Korosi sudah rusak dan mengeluarkan air garam ya teman-teman. Sudah mengeluarkan air garam ya teman-teman. Ya teman-teman, setelah saya cek di sini angkanya untuk pengisiannya tidak ada 12 ya teman-teman, dia di bawah 10. Jadi kemungkinan ada masalah pada jalur pengisiannya seperti di kiprok atau 10 ya teman-teman, seperti itu. Jadi saya akan konfirmasi dulu sama yang punya ya teman-teman. Oke. Jadi jobnya saya akan skip dulu ya teman-teman. Gimana nih mas? Palu? Ya, bener ya, kan ya. Kita bikin klaim baru ya teman-teman.
Oke, demikian ya sedikit job dari aku ya teman-teman. Nanti Aki Tomio yang keluhannya tidak mau tetap tangan ya teman-teman. Oke, kita langsung ke saldo. Dadah, bye-bye.